Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sedulur mania, sedulur kopi pahit semuanya. Pada kesempatan sore hari ini kita seperti biasa akan melihat situasi terkini di area lingkup terminal ke Pulau Gebang, khususnya di area keberangkatan. Tak langsung lama, langsung saja pokoknya kita akan melihat sepil dari sebelah sini. Ini sudah terpantau unitnya dari Harapan Jaya dengan mirror ya, kamera, menggunakan spion kamera ya, dengan mesin ini kira-kira Scania, betul sekali, K410IP. Nah, nampak ini untuk terjunkan jurusan Jakarta Malang ya. Sangat tentunya sangat sangat keren sekali, dan ini ada kalangan mania maupun youtuber yang akan melakukan perjalanan dengan bus tersebut ya. Balutan karoseri tentrem, masih kelihatan sangat kinclong sekali ya. Dan kita akan bergeser posisi ke sebelah selatannya ya. Mantap, ini belum begitu ramai di bulan Suro hari ini. Sedangkan untuk di paling ujung, untuk di pintu 5, sudah terpantau eksekutif plus dari Rosalia Indah ya. Dan bergeser lagi di sebelah sini sudah nampak dari unitnya Keramat Jati tujuan Denpasar, dan nampak jelas tuh ya, masih sangat sepi sekali. Dan di pintu 1, 2, 3 nampak 2 unit dari Sinar Jaya Jakarta Purwokerto dan tujuan Jakarta Selawi 52 RB. Penumpangnya juga masih sangat sepi sekali ya di deretan parkir Sinar Jaya. Tanggal lama melihat dari posisi sebelah sini, kita akan bergeser ke pintu 9 ya. Pintu 9 nampak dari ujung sudah terpantau dari PO Haryanto single factor dan Santika Rasa Sayang, dan ini ada Romantis dari Rasa Sayang tujuan Bima, dan ini ada Pala Kencana. Dan kita geser sedikit di kembali di jalurnya Sinar Jaya ya. Nah, ini dia unit lamanya masih tetap eksis untuk Sinar Jaya tujuan Purwokerto, dan 79 VX merupakan salah satu armada yang ya belum begitu lama banget lah, merupakan SR2 ya, legasi ya. Ya, sangat cocok untuk jalur-jalur ngapak. Nah, demikian lah untuk pantauan terkini dari pintu 5 tadi ada Harapan Jaya, Keramat Jati, Rosalia, dan pintu 1 ada Sinar Jaya 2 unit. Dan di pintu 9 sudah terpantau dari Pahala Kencana ada Rasa Sayang, baru datang lagi untuk tujuan Denpasar dari Pahala Kencana ya. Dan paling ujung sudah tampak untuk dari PO Haryanto. Sementara unit belum begitu banyak di hari Minggu. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.